Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk liputan kali ini adalah untuk melihat jalur tikus ketika ingin ke wisata Teluk Penyu. Jadi jalur ini digunakan jikalau mungkin Anda sedang tidak punya uang atau dananya kurang cukup tetapi ingin liburan ke Teluk Penyu, maka bisa menggunakan jalur tikus ini. Jadi untuk masuk ke wilayah Teluk Penyu itu ada 3 pintu. Ini di pintu sebelah timur dekat kantor PPC. Jadi di sini juga nanti kalian akan dikenakan tarif. Tapi kalau punya uang lebih ya silahkan lewat jalur ini. Dan ini memang diwajibkan lewat jalur ini ya. Kalau kalian uangnya lebih. Kemudian pintu kedua adalah lewat jalur pintu utama dan pintu depan Teluk Penyu. Ini juga sebenarnya tidak mahal, tapi barangkali kan tidak semua orang pada saat itu punya uang sehingga bisa ini digunakan sebagai alternatif. Saya ingin ke Teluk Penyu tapi supaya tidak terlalu mahal, ya silahkan nanti gunakan jalur tikus ini. Kemudian pintu yang ketiga itu di Jalan Dayung. Ya, Jalan Dayung itu di pintu sebelah selatan sendiri. Ya, ini juga di sini juga nanti akan ada istilahnya pembelian karcis ya, baik untuk mobil maupun untuk motor. Ya sekali lagi sebenarnya tidak mahal, murah. Cuma ini bagi yang mungkin uangnya tidak cukup tapi ingin sama keluarga ke Teluk Penyu, maka kita menggunakan jalur tikus ini. Jadi ini ada 3 pintu, pintu sebelah utara, dan pintu lagi sebelah tengah di pintu utama, dan ini adalah pintu yang di sebelah paling selatan Jalan Dayung. Kemudian kalau pintu jalur tikusnya adalah melewati perumahan warga. Jadi kalau dari pintu utama itu ke sisi selatannya lagi, inilah namanya jalur tikusnya. Kalau di sini di momen-momen tertentu kadang malah tidak ditarik biaya, tapi kalau mungkin lebaran itu hanya untuk memberikan katakanlah sedekah seikhlasnya bagi masyarakat sekitar. Jadi di situ tetap ada istilahnya tarif, cuma seikhlasnya semampunya karena itu digunakan untuk merawat jalan oleh warga sekitar. Inilah namanya jalur tikus untuk di wisata Teluk Penyu. Jadi di sebelah sisi selatannya itu juga yang terlihat itu juga sama, itu juga bisa lewat jalur tengah ini juga bisa yang di depan kita ini. Jadi lewat gapura itu kemudian ya istilahnya kita nanti melewati perumahan warga ya dengan pelan-pelan karena jalurnya juga kecil, jadi hanya bisa dilalui sepeda motor. Sekali-kali hati-hati karena ini adalah perumahan warga, tidak boleh ngebut, harus pelan-pelan. Kalau boleh berjalan silahkan berjalan karena di situ adalah perumahan warga. Kita tidak boleh istilahnya ngeben-ngeben motor di sini ya, karena ini tidak sopan. Maka kita menggunakan jalur tikus ini ya. Kemudian nanti di sini di jalur ini nanti ada warga dari warga setempat yang istilahnya menggunakan jalur ini untuk pemeliharaan ya. Dan kita masuk mengikuti jalur ini, kemudian belok lagi, pokoknya ikuti saja jalur ini ya, sampai nanti akan sampai pada titik di mana nanti akan istilahnya ke posisi di Teluk Penyu. Bisa juga hampir kesasar ya. Sebenarnya ini jalur untuk wisatawan lokal, yang orang-orang sini sudah tahu lewatnya jalur. Mungkin dari yang luar kota barangkali tidak punya dana cukup, ya silahkan kalian bisa melewati jalur ini. Dan nanti kalau ada istilahnya tarif ya, itu untuk warga sekitar dan digunakan untuk warga sekitar dan seikhlasnya ya. Jadi ini merupakan jalur tikus yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk liburan keluarga jikalau dananya tidak cukup. Yang jelas kalau yang cukup silakan jangan lewat jalur ini, mobil tidak bisa lewat ini hanya jalan kaki dan sepeda motor. Demikian dari channel saya Jawa Sasa, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.